Video sekumpulan orang berjoget dan bernyanyi di sebuah ruangan sedang viral. Yang menyita perhatian ialah fakta bahwa mereka adalah anggota DPRD Solo. Mereka disebut berjoget dan bernyanyi di ruang kerja mereka. Peristiwanya diklaim terjadi pada awal Juli 2021 lalu, namun videonya baru viral di akhir Juli ini. Satu di antaranya dibagikan oleh akun Facebook Julkifli Anjir. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, memilih tidak banyak berkomentar. Dia hanya memastikan pegawai Balai Kota Solo tidak ada yang membuat aksi seperti itu. Gibran hanya menyerahkan penanganan viralnya video ini ke pihak DPRD Solo. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Solo M. Taufikur Rahman membenarkan kejadian tersebut. Taufikur Rahman mengklarifikasi, aksi karaoke di kantor ini dilakukan sehabis rapat di kantor DPRD Solo. Aksi karaoke ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun seorang anggota dewan. Taufikur Rahman menolak kegiatan ini disebut karaoke. Dia menyebut anggotanya hanya habiskan istirahat dengan bernyanyi bersama. Kendati begitu, Taufikur Rahman tetap menyatakan permintaan maaf dan janji tak akan biarkan hal ini terjadi lagi. Menunggu.